Ini Roslan Mahmud, berasal dari Kuala Lumpur, kini menetap di Perlis, bertugas sebagai seorang guru bahasa Malaysia. Saya tidak bercadang untuk seorang penggemar puisi karya Usman Awang dan amat mencintai bahasa kebangsaan. Pasukan pidato bahasa Malaysia kita yang telah mendapat tempat pertama di negeri Perlis. Ya. Ya, tepuk seorang ya. Ya. Jangan dikenang kala engkau seorang, jangan diingat kala engkau termenung. Mungkinkan hati rasa ragu dan bimbang, tiada siapa pun menolong. Lupakan sudah kisah yang telah lalu, jangan diikut kata hatimu sayang. Maksud yang hari raya pertama, Ali sudah meninggalkan lembang dan ketupat untuk ke panggung Capital Kangar menonton filem Melayu arahan Shuaimi Baba, Layar Lara. Ini tempat apa? Inilah dah tempat paling besar kat Malaysia. Cantik gila view dia. Dulu bila aku lalu ke area ni, aku mesti bayangkan ada UFO singgah kat ladang tebu sana tu. Lepas tu, aku punya ladang tebu tu macam tebu-tebu sekarang. Aku pun sedar. Sorry. Bubu. Ada ya. My first attempt at vandalism. 13 November 1998. Birthday aku. Ini bukan contoh yang baik ni. Betul lah aku cakap. My first attempt at vandalism. 13 November 1998. Birthday aku. Ini bukan contoh yang baik ni. Kejap. Air dia besar di bar. Betul. Sorry. My first attempt at vandalism. 13 November. Saya. Ini bukan contoh yang baik ni. Eh. Sorry. Tengok Roslan. Sorry. Dua period tadi. Kan.